tak masuk. Lah jauh wak dongkraknya. Lah jauh mereka anu ngene. Lagi bini leban. Jauh. Kare segelan. Kare segelan. Marahak dere marahak. Jauh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Mas Yati, masih di channel Selebritis Kampung. Dan kali ini saya akan video lagi informasi dan pengalaman masih tentang Situman Colte 120. Nah, ini saya masih dalam perjalanan ya, di jalan perkampungan. Nah, di sini saya akan berikan informasi, memberikan berbagi pengalaman tentang Situman Colte 120. Di sini Colte 120 saya sudah mulai ada bunyi krenyek-krenyek ya, teman-teman. Ya. Terutama di jalan-jalan yang bebatuan ya. Kalau jalan seperti ini aspal belum nampak terlalu kedengaran, cuma kalau ada sedikit lubang itu bunyi krenyek. Nah, sumber bunyinya itu saya tidak tahu dari mana, tapi kemungkinan besar adalah karet-karet. Aduh, wow. Kemungkinan besar itu adalah karet-karet yang sudah agak mengeras ya, perlu adanya pelemasan. Biasanya kalau Colte 120 biasanya ini sudah jarang di pet ya. Kebetulan untuk Situman ini memang lama sudah tidak saya pet. Nanti kita akan pet. Takutnya bunyi yang keluar krenyek-krenyek ini dari itu karet-karet perlu di pet. Nanti kita akan pet. Kita akan bawa ke tukang pet ya, daerah kota sana. Terus kalau misalkan ini digoyang mobilnya juga bunyi krenyek. Kita akan pet nanti. Oke teman-teman ya, saya sudah sampai di bengkel pet, tak oli dan lain sebagainya. Ini Situman. Kita masih antre nunggu giliran. Jadi saya pet karena masih bunyinya sudah mulai terdengar krenyik-krenyik. Kebetulan sudah lama juga tidak di pet. Sekarang mau di pet. Masih nunggu giliran. Masih banyak di dalam. Waktunya pet sudah sampai di gilirannya. Masuk. Nah, ada remecaran sih, masuk aja. Anyi. Anyi krenyi kapi lah. Kok kapan lu? Tak masuk. Lah jauh wak dongkraknya. Lah jauh mereka anu ngene. Lagi bini leban. Jauh. Kare segelan. Kare segelan. Marahak dere marahak. Jauh. Ada kok tongkok ya?
Bisa jadi ya. Abang nak kok tongkok ruah? Ini bisa kan deh. Iya kena tak yepet sekali tang di. Iya sabun buru. Ya lagi lagi. Ada juga juruhan. Ya oke. Mata mentar lah. Teguh lagi ya. Teguh lah mungkin ya. Terus. Coba. Orang mana yang bergerak ke jadi Coba. Yang mana dia kak? Coba kak. Harus diganjel. Cek kita apa ya? Anu? Siapa? Dihadi. Ya? Dihadi. Keramat lah. Lah nyikir-nyikap bila. Sampai biar bunyinya hilang. Ngangkang. Ya. Kang guys. Bentang tangan dia sampai ngarengan oh sini dan total. 5000 kah? Turun ke lemah. Si station tu lah. Kotor bawahnya kotor, nanti kita cuci. Ada yang mantau. Sumpet. Coba anu ya. Rasa hati hanya ada apa potong ini agaknya Ada je. Dia ambil lagi ni sepuluh. Pung yang kak. Lima. Oh, sepuluh lagi. Kita ni pasang ni sepuluh aja. Usah buang. Nyerakin cuma lu. Ada ni sepuluh lah. Usah buang ni sepuluh aja. Mereh. Iya, tak bisa ya pasang sepeda darah. Tuh, orang tak usah. Sebisa baik. Mereka apa ya? Iya. Pindah luar apa ya? Iya pada.
rasa. Ini bagian depan sudah, untuk bagian depan itu di ini terot-terot poljoin ya. Ini sudah ada bagian yang tidak bisa dipet karena nipelnya tidak ada. Memang saya buang kemarin. Ganti di belakang bagian joint. Setelah ini selesai don. Jadi meskipun tua tetap perawatan biar kemana-mana kita enak. Kemana-mana selalu siap. Tarik dari mana? Mesir ya? Iya. Oke lah. Down selesai. Launan gue ya? Turunkan dulu. Risikonya mobil ceper. Tuh dongkraknya agak masuk. Yang kene ya? Oh, Pak Jolon mare. Toko Pak Jolon. Toko Pak Jolon sekarang. Hah? Sekarang. Iya. Bayar dulu. Belinya 65 sama ini. Derma hak. Berapa? Baik kalau lagu. Jamin. Oke. Lo lema. Lo lema. Rp35.000 terima kasih. Kita pulang, ini sudah selesai. Oke teman-teman ya. Oke guys, jadi si Tuman sudah di pet tadi. Gagal, mau gagal tadi karena dongkrak buayanya itu tidak masuk, jadi terpaksa dinaikkan ya pakai apa alat bantu besi naik ban. Jadi rasanya ini beda memang ya, agak apa ya, agak lebih lincah sedikit dan krenyek-krenyek juga sudah hilang. Itulah fungsi dari pet untuk menginjerkan, karena di dalamnya itu isi apa gemuk stemplet ya. Jadi yang kering-kering itu hidup lagi. Nah. Jadi seperti itu ya. Sempat juga hampir gagal tadi karena dongkraknya tidak mau masuk, tidak bisa karena terlalu pendek mobilnya, dan alhamdulillah krenyek-krenyeknya ini sudah sedikit tidak ada ya, sedikit berkurang. Ada ini bagian atas cuma masih ada krenyek-krenyek karet-karet. Oke teman-teman, sementara videonya saya akhiri, semoga bermanfaat ya.